guys. Lala naik tangga. Ini so sampai di puncak apartemen di P. Ini saya mau kasih lihat di kalian. Keren kan puncak Lipe. Di sini apartemen Cina, biasanya kalau di Jeju itu bangunannya itu J, kalau di sini L lantai. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, ada yang lantai 5 dan seterusnya. Saya tidak tahu di sini Lipe berapa lantai. Tapi yang jelas di sini bangunannya itu hitungannya pakai lantai, bukan pakai J. Itu hanya hitungan J, itu bangunan yang dijuluki J itu hanya di Jeju. Jadi kalau mencari nama teman yang tinggal di kamar tersebut harus sebut J7 atau J1. Kalau teman tinggal di J1 berarti bilang di J1 nomor sekian-sekian biar orang bisa gampang cari. Kalau di Lipe sini kalian harus bilang lantai 1 nomor bla 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 bla. Nah, biar orang Cina nanti gampang cari. Itu saja sekian dari video saya. Terima kasih.